Bismillahirrohmanirrohim. Kul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi waswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Emang cita-citanya pengen jadi apa? Dokter. Wih, pengen jadi dokter. Dokter yang hafidz ya? Yang hafidz Quran ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al Hilal dan para donatur dimanapun berada, alhamdulillah kita tengah berada di Kampung Cikadu, Desa Cikadu, Kecamatan Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al Hilal dan para donatur dimanapun berada, alhamdulillah kita tengah berada di kediamannya Deputi. Insya Allah kita akan menyalurkan Mushaf Al-Quran Braille untuk Deputi ini, yang nantinya dipergunakan Deputi untuk belajar Al-Quran, untuk memahami Al-Quran, yang dan menjadikan Deputi sebagai Hafiz Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mamahnya Putih Nur Aisyah, mengucapkan banyak terima kasih atas donatur yang dikasih, yang dari kemarin saya mencari, alhamdulillah sekarang ada yang ngasih, ada donatur gitu. Saya gak bisa ngomong apa-apa, cuma bisa ngucapin terima kasih. Mudah-mudahan berkah barokah buat keluarga saya, buat semuanya. Itu yang bisa saya kasih. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada para donatur yang telah ikut kontribusi dalam pengadaan Mushaf Al-Quran Braille ini untuk para penghafal Al-Quran tunanetra yang ada di Tasikmalaya Selatan ini. Deputi seneng gak? Seneng ya, Masya Allah. Alhamdulillah. Ya, para donatur, mudah-mudahan Al-Quran ini bermanfaat untuk Deputi, dan mudah-mudahan untuk para donatur menjadi ladang pahala, menjadi amal kebaikan untuk para donatur sekali. Terima kasih kepada donatur Al Hilal yang telah memberikan Mushaf Al-Quran Braille untuk Putih. Semoga kebaikan ibu bapak donatur dibalas oleh Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al Hilal dan para donatur, alhamdulillah kita telah selesai menyalurkan Al-Quran Braille untuk para penghafal Al-Quran tunanetra yang ada di Tasikmalaya. Insya Allah apa yang kita salurkan ini sangat bermanfaat bagi mereka, bermanfaat untuk mereka belajar menghafal sampai mereka menggapai cita-citanya, yaitu menjadi Hafiz Quran. Insya Allah kedepannya kita akan terus menebar Mushaf Al-Quran Braille ini untuk para penghafal Al-Quran tunanetra ini. Dan kami ucapkan terima kasih kepada donatur yang telah ikut kontribusi dalam pengadaan Al-Quran Braille, Mushaf Al-Quran Braille ini untuk para penyandang tunanetra yang ada di Tasikmalaya atau dimanapun berada. Ikuti terus perjalanan kita dalam menyebarkan kebaikan, menyebarkan mushaf-mushaf Al-Quran untuk orang-orang yang membutuhkan. Sahabat Al Hilal dan para donatur dimanapun berada, alhamdulillah penyaluran Mushaf Al-Quran Braille untuk para penghafal Al-Quran tunanetra yang berada di Tasikmalaya telah selesai dilaksanakan. Kami mengucapkan terima kasih, banyak-banyak terima kasih, ribuan terima kasih kepada Bapak Ibu donatur yang telah ikut kontribusi dalam program sebar wakaf Quran Braille ini. Mudah-mudahan apa yang ibu bapak berikan menjadi amal soleh, menjadi amal kebaikan untuk bapak ibu nanti di akhirat, menjadi penolak bala seperti itu. Dan mudah-mudahan bapak ibu selalu diberikan kesehatan, murah rezekinya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Saya Fajar Maulana dan tim yang bertugas untuk sebar wakaf Quran Braille ini mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.